anu. Eh terus arepe nyapa kowe? Segelep kowe aku pengen rene. Lah kok mentekno api-api. Saya ngomongno. Api-api ning omahku. Lah ning kene ora enek jerone api-api. Gatal omong gatal ning kene. Wes omong saiki. Jenengmu sapa? Kan omah nyapa? Piye piye? Piye? Bapak iki lho kok nang omah nyapa? Hah? Iki lahanku. Wah. Ora senyap. Wong dhewe kami tuwa apa ora? Napa aku? Napa kowe? Oh, cepuk. Yo yo. Ora ngerti warga iki enggak ngerti ngono. Oh, cepuk. Wes. Nek saiki raimu rene arep nyapa? Yo ngantem nek. Wes kalah aku apa? Arep mundur. Ayo. 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 Yo. Mundur para. Ayo. 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 Ayo, ayo. Yang diduga penganiayaan pakai senjata tajam kurang lebih terjadi pada pukul 12 siang. Siang manakala petani tebu itu kebetulan yang ya membersihkan mungkin dan tebu yang kering, dan di situ menjumpai si Pak Denny dia lagi menebangi kayu. Ternyata kayu tersebut masuk areanya punya Pak Agus, nanti Pak RT juga. Lanjut petani menyampaikan ke Pak Agus ada orang yang bangun kayu sedang mian. Lanjut Pak Agus datangi lokasi bermaksud untuk berdiskusi lah, kok bisa lahan apa pekarang saya dan mati kayunya di depannya ada apa. Namun belum selesai diskusi beliau dipukul sama anaknya Pak Denny, Pak atas nama Alvis, enggak jatuh dan spontanitas Pak Agus membalas dengan menyabut sapit punya petani yang bukan dekat di lokasi.